pagi ini jam 8 dari hotel. Sebelah kiri Bapak Ibu, lihat sebelah kiri sekarang. Sebelah kiri itu adalah jembatan Pong Alexander ketiga, jembatan yang tercantik di atas Sungai Seine. Lihat kanan kirinya ada patung warna emas ya. Nanti kita akan lewat ke sana juga. Jadi jembatan ini adalah jembatan yang sering digunakan untuk foto-foto orang-orang pre-wedding ataupun model-model fashion, itu semua di situ. Kita mau naik ke lantai 2 selama 45 menit. Let's go. Lebih cakep kalau misalkan tuh lihatnya malam-malam, lebih ada lampunya. Tapi kalau misalnya dari hotel tuh kecil banget. Gak kelihatan, soalnya dari hotel ke sini itu sekitar 15 km. Jadi kita nggak ada di pusat kota Paris. Dari orang yang kayak isi-isi kertas kayak gini, disuruh tulis survei itu jangan mau. Bisa-bisa jatuhnya itu copet. Panjang banget. Hongkong semua poster link tuh. Benar apa? Di tipping tuh benar. Nah. Udah mau naik ke menaranya. Kita di sini ada tour guide asli dari Parisnya yang bakal bantu tour leader kita yang dari Indonesia juga. Jadi berdua bawanya. Tuh. Tuh ya. Kayaknya ke Black Pole. Suhunya 9 derajat. Sama naik. Kopi siapa? Udah hampir 2 jam nunggu dan kita masih ngantri dan belum masuk sampai ujung. Ini kayaknya bakal 3-4 jam deh. Lama banget, perkiraan kayak cuma 45 menit doang. Iya, kenceng di ketatan. Udah mau hampir 3 jam kayak ini. Yes, kita udah nyampe di lantai 2 Menara Eiffelnya. Ini kita baru nyampe tuh sekitar 12.15 dari antrian, dari depan. Di sini berangin banget, bisa lihat semua. Kita nggak naik lagi ke atas sih soalnya ini rame. Aduh, dingin parah sumpah, tahan bibir gue aja kering, dingin banget, berangin soalnya, terus berangin dingin banget. Dalamnya ada jual ini sama ini. Parah sih dinginnya. Kita masih turun ke bawah dulu nih. Di bawah kayaknya nggak terlalu dingin. Ini kebangetan sih anginnya, parah. Ini lagi mau ketawa. Ini cuacanya gerimis-gerimis gitu. Sekarang udah jam 1-an. Sampai 3 jaman, 2 jam setengah deh. 3 jaman gitu. Ini kita mau lunch dulu. Ini udah telat banget sih lunchnya, soalnya nunggu tadi kan antrinya panjang kelamaan. Untuk foto betteran mendingan foto di bawah aja, kelihatan Menara Eiffelnya. Kalau di atas itu kayak melihat pemandangan aja gitu loh. Terus cuacanya karena ini dingin, terus berangin ya. Jadi, aduh parah deh tadi, dingin banget. Di atas terus desak-desakan, rame kan. Itu aja, kita cuma naik sampai level kedua tangganya. Gak sampai yang paling atas, soalnya anginnya kencang banget, parah. Gak tahan. Keluar. Udah jalan ke orang exit, kita masuk situ, ini keluarnya ke sini. Udah keluar, jadi sekarang mau naik bus. Untung bawa stroller.
Yeah. Orang yang lagi syuting dong. Tuh, ini kerupunya. Jembatan ini memang digunakan untuk pre-web foto, foto-foto model jalan-jalan di sini, syuting video klip artis-artis Adele itu di sini syutingnya. Lalu kalau Bapak Ibu lihat di belakangnya jembatan, itu ada atap kaca besar ya, lihat ya, yang ada bendera Prancis. Itu namanya Grand Palais. Grand Palais adalah museum saat ini Bapak Ibu yang digunakan untuk contemporary art, tapi juga sebagai lokasi Paris Fashion Week. Itu juga ada di situ ya, Grand Palais. Kita datang buat foto-foto karena ini merupakan ikon kalau misalnya ke Paris tuh pasti semuanya pada foto-foto di sini. Ini ada satu lagi yang garis lurus. Let's go, let's go, let's go, let's go. Thank you. Historia haciendo un recorrido por el Sena. El relato que irán escuchando. Last event kita foto-foto hari ini, 10 menit lagi. Last day kita makan buffet. Kita ini dapet kan? Mamma mia.
Udah ya, ini langsung pakai hah? Nggak tahu, belum coba. Ini udah direbus nih, Bu. Rebusan, ya? Iya, kayaknya. Maka kan tahu ceritanya. Ada tidur lagi, Les? Dulu kalau di tempat asal, dia kan buka. Sama lagi. Gila makan tempelang.